Rifa Nurmulki. Ya, siapa yang tidak kenal dengan Rifa Nurmulki? Pemain timnas voli putra Indonesia ini merupakan atlet yang sangat terkenal karena prestasinya. Salah satunya yaitu pernah merebut gelar MVP Proliga dan gelar juara Proliga. Yang terbaru, Rifan membawa timnas voli putra menjuarai SEA Games 2019 di Filipina. Namun, di balik sosok Rifan yang penuh dengan prestasi, tahukah kalian bahwa Rifan ternyata memiliki sisi lain, yaitu mulai dari pernah berjualan ayam hingga menjadi seorang polisi. Berikut adalah sisi lain dari kehidupan Rifan Nurmulki. Namun sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe agar channel ini dapat berkembang dan senantiasa menyajikan info-info menarik lainnya. Berikut adalah sisi lain dari kehidupan Rifa Nurmulki. Like you, be strong to hold the powers of the sun. Dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. Oke guys, berikut tadi adalah sisi lain dari kehidupan Rifa Nurmulki, seorang atlet voli timnas Indonesia yang banyak prestasi. Jangan lupa ikuti terus info-info menarik lainnya hanya di Wajah Militer TV. Dan terima kasih sudah menonton tayangan berikut ini dan see you.